KPK akhirnya menangkap Lukas Nmb. Gubernur Papua itu sebelumnya dijerat sebagai tersangka. KPK mengatakan Lukas diamankan tim penyidik KPK di Papua. Saat ini tim KPK dan Lukas masih berada di Papua. Lukas ditangkap di salah satu rumah makan di Papua. Setelahnya, dia segera diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri juga membeberkan penangkapan itu. "Iya, diamankan," ujar Irjen Matius De Fakiri. Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan Lukas Nmb sebagai tersangka di kasus dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua. KPK juga menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua, TBP, Rijatono Laka sebagai tersangka. KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka Rijatono Laka dan Lukas Nmb, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 5/1. Dia mengatakan kasus ini bermula saat Rijatono Laka mendirikan perusahaan TBP di bidang konstruksi pada 2016. Namun, menurut Alex, Rijatono tak memiliki pengalaman dalam bidang konstruksi. Untuk proyek konstruksi, perusahaan tersangka RL diduga sama sekali tidak memiliki pengalaman karena sebelumnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, jelas dia. Kemudian, pada 2019 hingga 2021, Rijatono diduga mengikuti lelang berbagai proyek infrastruktur di Papua. Alexander mengatakan Rijatono diduga memberikan sejumlah uang sebelum proses lelang agar perusahaannya bisa mendapat proyek. Adapun pihak-pihak yang ditemui tersangka RL diantaranya tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua, ucapnya.